Duster Sarwenda, Duster Sarwenda. Enggak. Dipilih lu jualan Duster. Ini enggak. Kalau ini di prelove gua bisa juga. Enggak prelove, ya? Ini adalah game yang paling dinanti-nantikan. Oh, ayam. Keluarga 1000. Bentar ya. Dari tim yang pertama ini adalah tim apa namanya? Mas Said. Mas Said. Gimana? Mas Said. Masalah lu. Di sana. Ini bagus sih udah Mas Said nih. Masalah sana. Perkenalan tim. Oh iya, oke benar juga. Ini dia, family Mas Said. Selanjutnya. Kalau di sana kan Mas Said family. Iya. Yeah. Kalau kita tim Mas Said family. Mas Said. Ini kalau ini kan kakak, adik atau apa kan? Kalau ini kan jelas ibu dan anak. Iya. Yeah. Nah, kalau ini apa nih? Ibu dan anak. Ibunya siapa? Ya ada. Oh, gua ibunya lu. Tapi saya mau nanya. Ibu dan anak. Kamu namanya siapa lupa tadi? Lor. 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 Ibu bapaknya benar ini. Ini ya. Bukan ibu kita, bukan ibu. Kita tuh best friend together. You know best friend? Yeah, yeah. Best friend. Best friend. Repot. Nah. Oke, kita akan mulai untuk soal yang pertama. Yang pertama soalnya adalah enggak tahu enggak? Iya. Hah? Iya, kelelep. Enggak, lu, eh. Tapi kalau yang Kak Bensu bagus loh. Iya. Bahannya tuh bagus, lucu gitu. Iya, hey. Tapi kakinya hilang, Ki. Ada tuh. Tuh enggak hilang, ada enggak hilang. Iya, tapi ini kan tandanya kelihatan banget pendek. Makanya dari kecil, biar tinggi, minum air susu. Lu minum aerobik, lu. Terkonsep. Ini soal rebutan. Ya, yang tahu langsung pencet belnya ya. Mana yeah. Belnya? Oh, ini. Belnya. Bel. Itu ya, itu ya. Ya, oke. Okay. Kita itu aja. Para banget Lauren. Soal yang pertama. Apa yang harus dipersiapkan jika ingin bernyanyi? Nah, karena maaf ya, saat dia ngebel, orang lain gak ada yang senyum, dia udah senyum sebelum bel. Makanya aku harus ke dia. Karena yang lain itu belum ada yang senyum. Ya, tapi dia udah senyumnya mikir, langsung. Kita keliat, coba apa? Apa yang dipersiapkan jika ingin bernyanyi? Apa yang harus dipersiapkan jika ingin bernyanyi? Lagunya. Apa yang harus dipersiapkan jika ingin bernyanyi apa? Lor. Apa? Lor. Bukan lor, bukan hanya lainnya. Lagu. Apa yang disiapkan kalau nyanyi? Apa? Ya, apa yang dipersiapkan jika ingin bernyanyi? Lagu Lama Dani. Hah? Lagu Lama Dani? Bui Lama Dani. Lagunya, lagu Bui jadi Permadani. Ya. Gimana lagunya? Coba dengerin. Ingin malam ini di dalam di gang mulai ngarang. Langsung inginkan di gang. Rapnya langsung rapnya. Oh, mungkinkah hati ini mencari pemadani yang kau kasih. Mencari pemadani yang kau kasih, yang kau ucap, ini yang kau suci. Bagus. Ya, oke. Okay. Ada, pasti teman saya jawabannya benar. Intinya adalah lagu ya. Ya. Ini yang dipersiapkan jika yang bernyanyi adalah lagu. Apakah lagu ada di survei? Survei membuktikan. Ya. Karena benar lagu itu nggak usah dipersiapkan, harus udah hafal dong. Ya, mic. Mic. Mikrofon. Oke. Mic. Apakah mic ada?
Kok nggak ada? Kok nyanyi ya? Gimana nyanyi? Suara. 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 Kamu suara setuju? Selain suara apa? Jangan marah, jangan marah. Kamu jangan marah dong. Jangan marah. Jangan marah, sabar. Apa aja? Ditanya apa? Sama Ruben. Pakai mic ya? Iya, pakai mic. Ya, tadi udah salah, mic salah. Tadi mic udah dijawab. Dijawab. Tadi mic udah. Yang lain. Oh, iya. Ya. Apa lagi? Apa? Oh itu ya. Hah? Apa? Penyanyi. Hah? Apa? Penyanyi. Suara kata dia. Jangan culang cileng. Ya, coba kita cek suara ya. Suara. Repot. Suara. Survei membuktikan. Sebentar ya. Kalau yang mau dipersiapkan buat nyanyi musik salah, lagu salah, suara salah. Terus kalau menurut dong? MC apa? Oh tenang. Apa? Kamu udah tahu jawabannya. Kita harus tanya itu sama Timawan. Semua bisa dipatahin. Dia kan kalau mau nyanyi. Apa tadi bilang persiapan seluruhnya Mike? Iya. Buat apa? Salah. Buat apa kita persiapkan si Mike, si Budi, si Susi? Mereka udah mau persiapkan. Kenapa sih? Mike mana? Mikrofon. Oke. Silakan Timawan. Apa yang harus dipersiapkan jika ingin bernyanyi? Apa, Teresa? Uang. Uang, bener. Uang dari penyanyi ya. Setuju, uang. Uang. Okay. Ini masuk akal. Uang. Uang. Apakah uang ada atau tidak? Uang. Survei membuktikan. Ada. Oh, uang sih. Kenapa kalau nyanyi nyari duit? Uang perlu dipersiapkan sebelum bernyanyi. Ya, kalau nggak bisa beli mic, nggak bisa beli baju, nggak bisa punya ongkos buat pergi ke tempat nyanyi. Memang kalau lu nggak ada uang, lu mau datang ke sini? Enggak kan? Pikir. Paham nggak? Apalagi? Ya, harus ada niat buat mau nyanyi. Apa? Kalau mau nyanyi harus niat. Niat. Harus ada niat. Udah cantik, pinter lagi dia. Coba kita lihat. Niat. Survei membuktikan. Yain aja ya. Kalau nggak ada niat, kalian kerjanya nggak total. Iya. Lihat mukanya. Nih, betul? Betul. Ya. Oke. Okay. Betul nggak? Betul nggak? Betulnya gimana? Betul. Betul. Oke. Apalagi yang harus dipersiapkan untuk bernyanyi? Alia. Kalender. Karena kalender. Ada jadwalnya kalau kita mau perform. Kalender. Iya. Kalender. 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 Harus ada. Nyanyi. Nyanyi sama kalender apa kalau pastinya? Lu mau nyanyi kapan? Tanggalnya kan harus tahu. Sekarang gini deh. Jadi lu mau setiap hari standby. Coba lu. Men, gue manajernya Reza. Ceritanya gue manajer. Coba lu nawarin kerjaan. Halo, Mbak Reza, Teresa. Iya, saya manajernya. Ini aku ada mau undang Mbak Reza tanggal 12, bisa nggak ya? Oh, sebentar, saya lihat kalender, saya cek tanggal ya. Itu benar. Kalender. Tapi ada apa enggak kan belum tahu ya. Kayaknya sih pasti ada ya. Coba. Feeling survei, membuktikan. Tuh, hei, lu kalah lu tepuk tangan. Kita kalah. Ya. Hey. Sabar, besok main sama Rayanja sama Rapatar besok ya. Kita kalah. Gua mau kalah. Gua mau adu sama keong gua nih. Masa pake keong. Oke. Berarti untuk soal pertama dimenangkan oleh tim Mas Said. Bentar, itu yang dua belum dibuka. Oke, coba kita lihat. Apa aja yang dipersiapkan jika ingin bernyanyi? Survei membuktikan. Pertama, panci. Gak mungkin. Lu mau nyanyi gak coba panci buat apa? Gak ada. Ini main. Gak ada, panci buat apa? Bisa jadi buat jari kalau musik. Sebentar ya, coba kalau kita yang jawab panci belum tentu ada di situ. Belum tentu ada. Yang belum tentu ada, saya akan bilang ada kalau P-nya saya diganti B. Satu lagi. Otak aku mana sih? Hei, kata Anwar, kalau diganti B pasti, gue mah gak marah, gue gak ngerasa, lu mah ngerasa. Lu marah ya? Ya, kita mah
gak marah ya kak? Iya. Gimana nanti jadah? Gimana? Aku cuci piring dulu dah. Oke. Yang coba. Yang kelima. Apa yang dipersiapkan jika ingin bernyanyi? Survei membuktikan. Pendek ya. Ada. Ada, buat tanda tangan kontrak. Ada. Jangan ikut dong. Ada, buat tanda tangan kontrak. Gue ikut grup sana aja dah. Hei, pensil itu berbagai macam kebutuhannya. Untuk apa? Bisa tanda tangan kontrak sama penyanyi kalau latihan itu. Gak pakai mic, pakai pensil dulu. Nah, digital sekarang. Digital. Digital dan HP. Tetap aja kita old school, tetap lulus. Old school apa? Old school apaan? Zaman dulu. Maksudnya? Ya kan zaman dulu ya memang pakai pensil. Enggak zaman dulu banget sih. Iya, maaf. Oh, tua. Bagaimana, setuju? Ya. Setuju ya. Iya. Yeah. Bentar, bentar. Kita bisa ganti. Bentar, ini maaf. Kamu apa setuju? Masalahnya setuju yang mana lu? Kita bisa ganti gak sih anggota? Oh, mampukah diri ini? Nyanyi lagi coba. Nyanyi lagi. Coba. Mungkin kan hari ini dia berubah lagi. Dia berubah lagi. Oke, lanjut ke soal yang berikutnya. Tebak kata-kata yang hilang berikut ini. Langsung jawab kita ya. Soalnya adalah hewan melata yang mirip dengan iguana. Apa? Ini kalau salah. Ini kalau salah, gua tebalikin ini meja ya. Sabar. Gua tebalikin ini meja ya. Itu B, belakangnya AK. Ya. Biawak. Sampai salah, gua tebalikin. Biawak. Sabar. Hewan melata kan? Melata kan biawak. Hewan melata yang mirip iguana. Biawak. Biawak. Bukan buaya. Jangan rujuk saya. Biawak. 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 Ini apa? Biawak. Biawak. Coba kita cek dulu ya. Coba apanya ya. Grupnya marah ya. Survei. Menurut tim, apa namanya? Tim apa? Maksain. Maksain. Ya. Apakah benar-benar biawak atau biawak tidak? Survei. Membuktikan. Sabar. Hei, sabar. Hargain Kang Dadang ini, hargain. Enggak mau apa lagi, jawabannya cuma pengen tahu ya. Depannya B. Oke, kita ulang dulu pertanyaannya. Ya. Oke, pertanyaannya adalah hewan melata yang mirip dengan iguana apa? Banyak. Hah, banyak. 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 Buaya. Masuk akal. Banyak buaya. Hewan melata yang mirip dengan iguana banyak. Lu udah diantre sama bapak lu bosan nih. Lu disuruh disorot di TV, lu mau nonton. Maaf ya. Maaf ya. Apa? Gua belain dia, dia banyak, suka-suka. Banyak. Dia, suka-suka dia. Ini kan Ronaldinho, masa enggak lihat. Oke, apa? Banyak. Oke, biawak. Banyak. Biawak. Tebak, ya. Hewan melata yang mirip dengan iguana, banyak ya. Banyak, benar ya. Banyak, banyak. Survei membuktikan. Oh banyak. Gak ada dong, masa biawak, masa banyak? Gak. Banyak. Gak denger, pertanyaannya kan hewan melata yang mirip dengan iguana. Jawabannya banyak. Gak ada. Kalau gak isi, Anwar, sebentar. Kalau banyak, sebutkan coba salah satunya. Cicak. Gak ada. Cicak gak kayak Junawa, gak ada. Iya, sebenarnya simpel. Lu ngapain? Dia ngayap aja ngeri nyasar gue. Ini dua temen gue lagi berjuang buat grup. Lu kayak dulu mau cari aku. Ini bapaknya si Bosan. Iya, yeah, bapaknya. Bapaknya Bosan. Iya. Yeah. Ibunya Korla kali ini. Oke,
Pertanyaan berikutnya lagi ya. Apalagi? Ini masih apalagi? Masih rebutan. Ya. Juri Loren. Juri enggak tuh. Bisa dengerin. Apa? Tebak kata. Kata-kata kan, hilang sama. Soalnya kan sifatnya rahasia kan. Nih. Ya. Sesuatu yang identik dengan kata hujan. Jangan jawab, jangan jawab. Jangan jawab dulu, jangan jawab. Sok, sok, jawab. Jawab, silakan. Eh, kakaknya Lor, diem dulu ya. Oke. Udah, ya. Mager. 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 Sesuatu yang identik dengan kata hujan. Mager. Mager. Coba kita lihat. Ya. Survei. Dia apa? Udah mager. 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 Ya, coba. Survei. Membuktikan. Tekon. Ayo. Coba. Dia enggak pernah menang, kasihan. Oke. Maju, maju sini. Ngomong sini. Sesuatu yang lihat kamera. Mau ngapain? Jawab begini. Kamu yakin bisa jawab? Dia yakin bisa jawab. Sesuatu yang identik dengan kata hujan apa? Apa? Hujan masih kering ya. Apa? Hujan tapi masih kering. Hujan tapi masih kering. Kan kita nyuruhnya ngomongnya Bogor. Bukan itu jawabannya, iya, bukan. Itu udah kasih tahu lu tadi. Capek gua mah ganti grup ngapa ya? Ah? Udah kita berdua aja jadi deh. Jadi apa-apa? Ah. Orang diterima mau enggak? Lor. Bogor. Ya. Udah makan belum? Sudah ya. Udah. Oh, mungkin kah? Ini. Dapat mu. Gimana aja deh? Mungkin kah? Gimana? Mungkin kan hati ini mencari pemadani yang kau kasih, mencari pemadani yang kau kasih. Ini yang kau suci. Menjadi pasangan seperti Lato Lato. Iya. Ya. Emang dia suka makannya kismis ya. Kamu udah punya pacar belum? Belum. Udah punya pacar belum? Belum, belum. Oke. Okay. Ini juga belum. Kamu coba nyatakan cinta ke dia. Enggak, kita anggap aja nonton film Dilan nih. Coba. Kamu nyatakan cinta sama dia, aku suka kamu. Aku cinta kamu ya? Ya. Ya. Sabar ya. Ini menyatakan cinta. Udah, oh ini udah ada, udah ada. Nih maaf, jangan dimakan ya. Loh. Bukan buat lu, buat dia. Ini, sih. Dah. Ini buat ini, kis-kis. Ya. Senyumnya sok iye banget deh. Siap? Kamu cinta? Aku cinta kamu. Aku cinta kamu. Gimana? Tatap dong matanya, tatap. Aku cinta kamu ya. Cinta kamu udah kenal. Meminta I love you. Aku gak bisa terima kamu, kata-kata Ruben, kata-kata Ruben. Ya jadi lu beneran mau terima dia gak? Ayo. Mau terima gak? Mau terima coba. Dari hati, dari hati. Terima, terima. Ih, kok jadi itu? Coba, terima gak?
Dia kan cinta kamu. Iya. Ayo dah. Ini kan. Ayo. Terima enggak? Ika jadi gitu sih. Ah, kita kan ketiga. Aku enggak bisa temenan gitu. Aku bisa terima. Kata karung. Di maaf ya. Maaf ya, ini kesalahan bukan pada televisi tidak Anda, ini pada ini. Oh, belum di charge nih. Ya udah duduk-duduk ya. Duduk ya lagi ya. Ah, duduk kedua. Ya. Mungkinkah diri ini nyanyi lagi. Mungkinkah lari ini mencari pemadani yang kau kasih. Mencari pemadani yang kau kasih, yang kau ucap, ini yang kau suci. Oke, silahkan duduk. Dan jawaban yang benar adalah survei membuktikan segar. Jadi kalau hujan udara kan jadi lebih dingin, jadi biasa ya, ke ya kita suka manut. Udah ya, kita manut, kita okay. Nurut aja. Kita akan umumkan pemenangnya. Pemenangnya adalah dia. Dia, pemenangnya dia. Dia. Kita Salam. Salam ya. Oke. Okay. Ini menang. Iya. Selamat ya. Ini. Selamat. Ya. Dan pemenangnya adalah tim Nasar. Oke. Okay.